delegasi dari pemerintah Republik Indonesia akan melaksanakan kunjungan ke luar negeri. Pertama, memenuhi undangan dari Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian dari Beijing saya akan terbang langsung ke Washington DC, memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat. Dari situ saya akan hadiri KTT APEC di Peru, di Lima, Peru, dan dari Peru hadir KTT G20 di Brazil. Dan dari Brazil saya akan terbang langsung memenuhi undangan dari Perdana Menteri Kerajaan Inggris, dan sesudah itu kemungkinan saya akan mampir di beberapa negara Timur Tengah dalam perjalanan kembali ke Republik Indonesia. Ini saya kira menunjukkan bahwa Indonesia sangat dihormati, dan Indonesia dirasakan perlu untuk diundang dan diadakan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral, membicarakan masalah-masalah yang sangat penting bagi keadaan tidak hanya ekonomi tapi di suasana geopolitik saat ini yang penuh ketegangan. Saya kira peranan Indonesia, sikap Indonesia sangat ditunggu oleh banyak pihak. Terima kasih banyak.